yang dari Birmingham hari ini tuh aku mau bongkar-bongkar dapur guys ceritanya. Kita tuh kan mau extend ruangan di belakang guys, cuman kan bukan waktu yang cepat. Kita butuh waktu sekitar 1 tahun lah gitu. Tapi pas kemarin ke Curie, dia tuh ngeliat ada kulkas yang lumayan besar, kan ada digitalnya, pokoknya lengkap yang dia mau, dia suka, langsung dibeli. Dan hari ini aku harus beres-beres, kita nggak punya space buat nyimpennya di mana gitu. Jadi akhirnya di pojokan ini kita nanti akan rubah. Tadi udah di sketsa ya, udah digambar. Guys, maaf ya videonya kemarin kepotong soalnya riweh, pabliwet gitu. Jadi kemarin tuh di sini berantakan banget. Pokoknya di area sini tuh berantakan. Sebelumnya tuh kita tuh ke Curie kan. Curie itu toko elektronik gitu ya. Terus si Daddy Lawson itu ngelihat ada kulkas smart kulkas gitu ya. Dan dia impresif banget, tahu-tahu langsung beli aja. Jadi kan ceritanya itu kan buat nanti ya guys, buat dapur baru di belakang. Karena kita akan extend ruangan, jadi bukan di sini dapurnya, nanti akan pindah. Karena dapur ini tuh kan agak-agak kecil gitu ya, agak-agak sempit. Jadi ruangan ini nanti buat gym atau buat utility gitu. Terus nanti pusikat di sini. Nah, kita akan extend di belakang nanti yang ke garden itu. Nah, si kulkasnya tuh nanti aja gitu belinya pas nanti si dapurnya udah jadi. Tahun depan lah kita mulai bangun, karena kan bangun di sini tuh jadi harus ada izinnya, harus ke council dulu, harus minta persetujuan neighbor, persetujuan tetangga. Jadi nggak bisa langsung kita punya duit kita langsung bangun, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu ada prosedurnya buat ngebangun gitu. Gitu ya, alright. Jadi guys, kemarin itu bongkar-bongkar pada di Lawson. Pokoknya, pokoknya ini tuh acak adut aja. Kalau kalian ngikutin aku pasti udah tahu posisi si sempit dapur sempit aku tuh kayak gimana. Ini tuh kan awalnya si freeze ini yang udah di fit ke kitchen set gitu kan, udah di luar. Nah sekarang kemarin tuh dibongkar. Pokoknya total dibongkar ini si cupboard yang dua itu pindah ke sebelah sini dan sebelah situ. Terus ya ini microwave simpen di situ. Nanti si kulkas yang besar itu, karena ukurannya lumayan besar, jadi hampir double sama ini. Ini nanti dibuang, si kulkas ini dibuang. Sayang sih sebetulnya masih bagus ya guys. Pokoknya masih bagus, cuman di sini nggak bisa dikasihin ke orang kan. Kalau kita nggak ngegunain ya udah langsung dibuang. Sayang banget sih sebetulnya. Kalau di Indonesia kan bisa dikasih ya sama yang memerlukan. Kalau di sini nggak bisa. Jadi pas si kulkasnya nanti datang, si kulkas yang baru datang nanti dipasang di situ. Terus yang lama, si kulkas yang lama dibuang gitu. Gitu diangkut keluar ya gitu guys. Ya mau gimana lagi ya. Aku juga kaget kenapa langsung dibeli gitu. Kan kemarin itu ceritanya kita cuma jalan-jalan aja, cuma jalan-jalan gitu ngeliat-ngeliat elektronik gitulah, ngeliat elektronik. Tau-taunya dia suka langsung dibeli aja. Anyway ya sudah gitulah, nanti kalau pengen lihat penasaran ini seperti apa, nanti aku pasti update ke kalian. Tips nih buat teman-teman, kalau di Inggris itu kan rumah itu tergantung lokasi ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Tergantung lokasi, tergantung areanya juga. Aku tinggal di Harbon. Di Harbon itu hampir rata propertinya mahal-mahal. Walaupun kecil tapi lumayan mahal. Kebetulan rumah Katin itu memang layoutnya dapurnya tuh di depan gitu. Dapur di depan, sementara itu ruang tamu dan tempat makan dining room itu di belakang. Deket ke garden gitu. Layoutnya kayak gitu. Kan kita harus nabung dulu untuk extends gitu ya di belakang. Jadi kita nambah lagi nanti ruangan untuk dapur. Jadi ini dapur, ruang tamu, ruang makan itu langsung terbuka gitu ya, open plan gitu. Dan buat teman-teman tips juga, kalau kita belinya beli bukan yang awal bangun ya. Jadi mereka itu udah langsung di set gini. Jadi kitchen setnya tuh udah jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan dapurnya kecil, sebaiknya jangan banyak warna yang bermacam-macam gitu. Warna putih sih menurut aku itu lebih jadi kelihatan wide gitu ya. Terus please jangan perbanyak kemarin atau banyak rintilan gitu. Jadi kayak banyak rintilan-rintilan itu di kayak simpen di sebelah sini, simpen di sebelah situ, kayak gini di belakang kan sebelumnya itu nggak pakai pintu, guys. Nah, kayak gini kan. Tuh di belakang itu awalnya ini bukan door loh. Ini tuh cuman self-serve gitu. Nah, sebaiknya tak bikin pintu gitu ditutup. Jadi kan kelihatan rapi. Gitu, guys. Jadi kelihatan rapi ya. Namanya juga ruangan kecil. Di atas itu kan tuh ada shelf dan ada beberapa lagi barang gitu kan, ada beberapa lagi item-item gitu ya. Nah itu akan jadi bikin si ruangan jadi kayak kacau, jadi kayak berantakan gitu ya. Jadi aku nanti kalau udah
udah datang si kulkasnya. Nanti di atas kulkas itu nanti aku mau bikin cupboard lagi. Jadi nggak muncul, jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi kan rapi gitu. Aku tuh suka yang kayak gitu-gitu. Pokoknya suka rapi-rapi kayak gitu. Jadi nggak berantakan, dan sebelah sini pun ya udah aku simpennya ini aja, toaster mesin, dan ini gua gitu guys. Jadi tipsnya buat rumah, buat kalian yang tinggal nanti di Inggris dan rumahnya kecil misalkan ya, jadi gimana sih natanya gitu aja. Natanya jangan perbanyak barang-barang yang nggak penting, dan barang-barang yang pretelan-pretelan itu sebaiknya dikabedin, ditutup gitu, ditutup pakai pintu gitu. Walaupun kalian beli self gitu ya, sebaiknya pakai pintu gitu. Ini yang self ini bukan lemari loh. Self terus kita bangun, terus dipintuin gitu. Jadi kayak ngerangka sendiri gitu. Nggak beli langsung storage gitu. Kalian bisa beli juga storage kayak gitu. Jadi cupboard gitu ya. Lemari-lemari kayak gitu. Gitu. Produk-produknya banyak sih kalau di sini yang murah-murah di houseware gitu. Anyway, gitu aja guys. Ini penampakan kitchen aku. Sesudahnya nanti pokoknya aku akan share lagi ke kalian. Ini udah mau jam 7 dan aku tadi udah masak sih sebetulnya. Itu udah masak ini guys. Ikan, ini ikan salmon. Aku bumbuin sama santan. Jadi pakai sup gitu, pakai santan. Terus aku bikin ini guys. Terus nanti buat buka ya, aku bikin banana cake. Jadi gitu aja, nanti terus ditambahin buat tajil. Suka bingung sih kalau buat tajil ya. Jadi aku mau bikin sop buah aja kayaknya, lebih enak, kayak seger gitu ya. Seger. Bikin ini aja kali ya. Bikin sop buah lagi. Hampir setiap hari sop buah. Sop buah gitu guys. Aku mau bikin sop buah. Biar gampang buat tajil nanti ya. Gitu aja untuk vlog hari ini guys, beginilah kehidupan di luar negeri ya. Bongkar ini, kalau bongkar kalau selama kita bisa sendiri, karena kalau pesan orang ini tuh bisa aku aja kemarin ya sama suami itu tuh ngeberesin ini dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Itu tuh hampir berapa jam ya, sementara di sini kan hitungannya kalau sehari itu kayak mahal banget, bisa bayar hampir 250-an gitu untuk fix kayak gitu. 250 berarti hampir 5 juta kan ya. Jadi ya kerjain sendiri lah. Alhamdulillah untungnya si Daddy Lawson itu handyman banget gitu ya, jadi bisa segala sesuatu. Anyway, ya udah aku bikin ini dulu ya. Oke teman-teman, gitu aja, aku mau bikin takjil dulu. Thank you so much for watching. Sebelum aku tutup ini videonya, jangan lupa ya teman-teman, kalau mau bertanya tentang bagaimana kehidupan di UK, atau kalian mau aku bikin video apa yang ada di sini, kalian tulis di kolom komentar. Kalau bisa aku bikinin video buat kalian, aku pasti bikinin buat kalian. Kalau enggak, aku usahain. Oke, thank you so much ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang puasa. Rasa ya sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita menuju ke hari kemenangan. So, tetap semangat teman-teman. Thank you so much for watching. Take care and have a good day.